Inilah ketua. Ketua gudang. Inilah usahanya ini. Tapi dia enggak sombong. Bukan senggol dong, ini sultan, senggol dong. Bukan gitu dia. Ini berapa M ini? Ini. Berapa M ini coba ban ini? Satu. Satu biji aja 5 juta. 10 biji aja udah 50 juta. Sempat 1000. Nah, inilah dia. Tapi orangnya polos-polos aja nih ya. Enggak pakai emas, enggak pakai Lamborghini, enggak pakai Fortuner. Nah, biasa aja. Bukan macam Indra Kens. Ah, murah banget. Ujung-ujungnya di penjara 20 tahun. Ah, cepat banget. Inilah dia. Inilah tangan kanannya ini ya. Ini tahan bacok ini nih. Cuman kalau dipukul pakai kayu mati. Nah, mana kau? Apa aku? Jangan lupa like, comment, and subscribe bilang. Nah. Ginilah kalau orang kaya mau kita tiru. Enggak sombong, pakai celana pendek, rokoknya pun surya. Hah? Dia baik orangnya. Selalu membantu teman-teman yang susah. Kalau ada ban mobil yang meledak di tengah jalan, dikirimkan 2 biji. Itulah kelebihan dia. Nah, biar kalian tahu. Nah, inilah dia punya usaha. Lain lagi di seberang sana. Ini cuman di posisi kantor dia. Oke guys. Nah, itulah. Kalian bayangkanlah dulu. 1 biji 5 jutaan. Tapi dia nggak pernah berkor-kor. Beda macam kita. Kita orang miskin, tapi kita berkor-kor. Gaya selangit. HP yang harga 5 juta. Mau bawa Fortuner, tapi nggak sesuai dengan keadaan. Ah, inilah dia nih. Bukan nggak bisa dibelinya Lamborghini. Tapi nggak. Untuk apa? Semua itu titipan Tuhan katanya. Oke, guys. Oke, jempol.